Halo, ketemu lagi dengan Eza Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya datang ke Bandung, ke Jalan Peta. Di sini kita akan review toko Muara Baru. Kita temuin dulu Kang Asepnya ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya, apa kabar? Ya, selamat pagi Kang Asep. Pagi. Ketemu pagi. Sama Kang Ruli, nama Kang Adi ya. Ya, bisa ketemu di Bandung ini nih pagi. Untuk kedua kalinya saya ke Bandung. Iya, ke Bandung. Kita dari Esa Vlog ngadakan tur Esa Vlog. Nah, ini tokonya di mana nih lokasinya, Kang? Kita tokonya di Jalan Peta nomor 68. Nomor 68. Nama tokonya toko Muara Baru. Muara Baru. Baru. Iya. Ya, ini Kang Asep, kita mau review nih ikan-ikannya di sini. Ini jualan aksesoris juga ya? Aksesoris juga. Jual ecer apa grosir? Ecer, kebanyakannya grosir. Oh, iya, iya. Jadi khususnya untuk pedagang-pedagang aja yang ada di Bandung pada umumnya itu kebanyakannya ya ke sini. Karena di sini kan istilahnya di samping ikan hias, grosir, aksesorisnya juga. Ya di sini pusatnya gitu. Oh, iya. Pusatnya di sini. Ini mulai buka dari kapan ini? Dari tahun berapa? Kalau Muara Baru sendiri 2010. 2010. Ah, Muara Baru sendiri. Toko Muara 2010 ya. Sebelumnya di mana, Kang? Sebelumnya saya di sana di Pasar Muara. Pasar Muara. Pasar yeah. Ikan Hias Muara. Iya. Yeah. Di tahun 98. 98 ya. Iya, iya. Keluar sekolah. Dan sekarang sudah seperti ini. Iya. Yeah. Dari hasil di sana, yeah. Buka di sini. Iya, yeah. Yeah, buka di sini. Di sini ramai ikan apa, Kang? Ramenya ikan-ikan yang natif banyak di sini. Banyak sih. Banyak ya. Iya, ya, banyak. Khususnya ikan-ikan hias yang ikan-ikan umum ya. Yang umum. Jual umum ya. Ya. Predatornya juga ada. Iya. Kuascape rame, ya. Predator ada sebagian, itu koki komet kan, itu mah udah cepet ya lakunya. Cupang. Apalagi koi, mantis, Sumatera. Banyak sih. Banyak ya. Hampir berapa jenis? 150 150 ya. Jenis. 150 jenis ya ikan di sini ya. Adalah. Tapi untuk aksesorisnya ini grosir apa eceran? Eceran juga? Ya sama, sama. Ya? Sama. Bisa ecer, bisa grosir. Bisa grosir, ya? Bisa ecer. Ya. Syarat tertentu ya. Ya. Ya buat teman-teman yang mau buka toko ikan juga boleh ngambil grosiran di sini. Ngambil ikan-ikannya di sini juga boleh. Ada nomor teleponnya, Kang ya? Ada. Iya, nomor teleponnya berapa nih? Nomor teleponnya 087-826-665-655. Ya. Ya, bisa di WA di sini ya, konsultasi atau mau minat mau belinya sama Kang Asep. Iya. Iya. Ini kita mau review ikan-ikannya, Kang ya? Boleh ya? Boleh, atuh. Oke. Kita lihat. Kita dengan Kang Iwannya, ahli ikannya, ahli ikannya di toko Muara. Nah, Bu Aji, kita wawancara, Pak. Iya, iya. Kang Iwan, ini ya. Yang rame ikan apa, predator ikan apa nih yang rame di sini? Yang rame ya predator. Paling jenis aligator. Aligator ya. Ada juga yang kayak ini selendang mayang, oh, ya. Pibasnya pibas juga ya. Banyak. Yuk kita review ikan-ikannya, kita lihat. Yuk. Oke, ini ada ikan gabus apa cana gitu ya. Ini jenis selendang mayang. Selendang mayang. Iya. Kluro. Ya, kluro. Sama gabus biasa sih, gabus lokal. Itu gabus lokal. Yus ya kemarin ya. Iya. Harga berapaan, Kang? Kalau yang besar nih, ukuran ini itu sekitar 50-70 ribuan. 70. Ya. Yang ukuran ini? Ukuran itu mah 25 ribuan kurang lebih. Berapa? 25 ribu. 25? Iya. Kurang lebih. 25, kurang lebih 25 ribu. Nggak jelas.
kalau kurang. Ya di sini banyak jenis ikan-ikannya. Ini palmas. Palmas albino ya. Ada yang Senegalus juga yang bawah. Nah, kalau albino yang ini berapaan, Kang? Itu sekitar 5 ribuan ke atas. 5 ribu. Ini mulai dari 5 ribu. Kalau yang ini mulai 3 ribuan. Nah, itu Senegalus ya. Senegalus. Itu Tiger TSN. Tiger ya, TSN. Kenapa, Kang? Harganya sekitar 15 ribuan lah, kurang lebih. Terus kita cari ikan-ikan predatornya dulu. Yang ini apa, Kang? Itu Toman. Toman? Toman ukuran berapa? 10 ya? Sekitar 10 cm, 8-10 ya. Berapaan harganya? Harga yang ini mas sekitar 8 ribuan. Iya. Palmas albino ukuran besar ya? Albino ukuran besar. Berapa harganya? Itu 15 ribuan. Ya gapapa sih, apalah tuh siap kecil. Itu jenis aligator ukuran kecil. Harganya 5 ribuan. Iya, sekitar 5 ribuan. Itu yang itu? Ini jenis jaguar sama gosom. Jaguar gosom? Iya. Berapa itu? Kalau jaguar mas sekitar 7.500. Gosomnya 15 ribuan. Bawal? Ini memang bawal biasa. Bawal biasa. Jenis belida Bangkok ya? Belida Bangkok? Iya. Berapaan? Harganya kalau ukuran itu teh 10 ribuan. 10 ribuan. Ini harga ecer ya. Harga eceran. Ini black gold 10 ribuan juga harga ecerannya. 10 ribu. Iya, ukuran 10 cm kurang lebih. Lanjut aja. Bibas mono. Mono. Ukuran 10 cm sekitar 20 ribuan. 20 ribu. Acaranya. Cuma lohan klasik. Baru datang barang ya. Baru datang. Tapi kalau dari malam lebih banyak lagi. Iya. Berapa? Itu lohan klasik 5 ribuan. 5 ribu. 5 ribuan. Yang itu jenis cili. Cili apa nih? Cili nggak tahu cili apa itu, cili lokal kayaknya. Harganya 2.500 ya. Cili batik ini kan. 2.500. Cili batik 2.500-an. Kalau cili besar itu makanannya apa? Di sini kasihnya cacing beku. Cacing beku. Nah. Ya, ini lohan klasik. Ya. Harganya sekitar 5 ribuan. 5 ribuan. Lohannya 5 ribuan. Beracak. Nah, ini lohan jenis cencu yang agak bagusan sekitar 100 ribuan ke atas. Ini juga sama. Sama juga ini, 100 ribuan. Iya, 100 ribuan ke atas ini, rata-rata. Dari harga 100 ribu sampai 200 ribuan ya. Iya, sampai 200-an lah. Nah, kalau ini kan apa nih? Yang mana? Ini mah jenis, ini blaster. Apa? Blaster gede. Blaster gede. Campur koi ini metalik. Campuran. Yang mana, Tip? Lanjut. Itu jenis botia Malakanta. Harganya sekitar 300 ribuan. Ukuran berapa itu? Ukuran 20 sampai 25 cm.
itu jenis 99, harganya 20 ribuan, ukuran besar. 99 ukuran besar itu. Ya? Oh iya. Sinodontis. Iyalah, sinodontis. Sinodontis ukuran besar itu. Sekitar 20 ribuan harganya. 20 ribu ya? Iya. Ukurannya berapa nih, Bang? Ya. Berapa ukurannya, Kak? Ini ukurannya 15 sentian kurang lebih. Ini ikan apa nih? Itu jenis Apollo. Berapaan? Harganya sekitar 10 sampai 12 ribuan. Tergantung sih. Oscar albino harganya sekitar 20 ribuan. Ukuran 10 cm sampai 12 cm. Itu jenis black shark. Harganya 7.000 sampai 10.000. Ini kalau black shark ini pakannya apa nih? Black shark biasanya jalan kaki mah. Soalnya langsung api bersih. Oh ini langsung api pun bersih juga tuh anak makan bersih. Oh iya, bersih ya. Bersipot. Iya. Pemakan lumut, kotoran. Ya. Di sini teman-teman banyak juga ikan-ikan aquascape, ikan-ikan molly, ikan tetra ya. Tetra, jenis tetra. Ya, gapi. Ini ada green tetra, apa ini, apa? Black tetra. Sumatera green tiger. Green tiger yang biasa, ini yang balonnya. Balon. Nah itu, bedainnya bisa kelihatan dah ya. Balonnya nah, sebelah. Kalau balon agak bulat. Iya, agak bulat. Nah harganya? Kalau yang biasa mah paling sekitar 3 ribuan. Yang itu 3 ribu. Kalau yang balon mah nyampe 10 ribuan. Ya, per ekor ini. Per ekor 10 ribu. Ini kok aku biasa sekitar 1 ribuan. 1 ribuan. Rata-rata kalau yang di daerah sini mah 1 ribu. 1 ribuan ya rata-rata. Kalau yang molly, jenis molly molly. Molly molly. Ya. Kecuali yang size nya gitu. Jadi 1 ribuan. Itu jenis Snow White. Snow White. Ciklit Snow White, ini harga berapa ini? Snow White 1.500 sampai 2.000 per ekor ini. Balik itu, yang itu. Itu ikan apa? Itu jenis Balzani. Oh, Balzani ya. Balzani. Harganya 7.500 sampai 10.000. 7.500. Lalu yang ini? Ini General. General 4.000-an harganya. 4.000-an. Ini ada ciklit ini. Itu masuknya sedikit ya, yang kemarin kita lihat gedenya ini kecilnya. Oh, kecil ya, berapa kecil. Berapa nih harganya? 4 ribuan. 4 ribuan kurang lebih ya. Itu jenis Columbia. Columbia harganya 5 ribuan. Ecerannya, harga ecerannya ya. Ini jenis ketangketa American Flagtail. Pepeng harganya yang ini mah 10.000. Ini hitungannya yellow pepeng ya? Yellow pepeng ya. 15 kalau yang itunya agak ada yang agak gedenya. Oh, kalau ini 15.000-an. Ini 15.000. Ini 15 atau 10? 15. 15. Ini apa nih? Itu jenis buines. Buines, buines. Buines biasa. Harga? Harganya 1.500 per ekor. Ya. Jadi ini banyak banget ikan-ikan hias. Kecil ya. Itu black tetra harganya 1.000-an. 1.000-an. Uh-huh. Itu sama sih. Ikan sarpai. Apa namanya? Itu sarpai. Sarpai. Sarpai harganya sama 1.000-an. 1.000-an, ya.
Itu jenis alga yeter, harganya ecerannya 4.000-an. Ya, sekarang kita alihkan ke koki. Ya, kokinya, koki yang atas yang agak gedean ini. Nah, yang itu jenis rasket. Harganya sekitar 25 sampai 30. Kalau yang bawah? Yang bawah harga 7.500-an. Agak kecil. Sama ya. Jenis ya? Hah? Jenis? Sama. Ini jenis Oranda sama Tosca. Oranda Tosca, ya. Tarbakan. Apa? Tarbakan. Berapa ini? Tarbakan harganya 4.000-an per ekor. Ini masuk apa nih? Itu enggak? Itu konsumsi. Oh, konsumsi. Itu jenis Sinodensis. Ukuran kecil ini harganya 2.000-an sampai 2.500. Itu jenis Niasa. Niasa. Niasa harganya 1.000-an per ekor. Yang itu Sumatera albino kalau di sini namanya. Harganya 1.500 sampai 2.000. Sumatera albino. Sekarang kita cek aksesoris untuk akuariumnya, harganya. Enggak semuanya, teman-teman ya. Kita sebagian kita akan review harga-harga di sini. Ya. Lampu yang paling mahal. Nah, kita mau tanyakan lampu yang paling mahal. Lampu yang paling mahal paling yang ini. Yang kuning. Dari Yamano. Yamano. Iya. Apa? Lebar panjang lampu berapa? Buat tending arwana. Tending arwana. Panjang berapa? Panjangnya beda-beda sih kalau ukuran panjang. Satu mulai meter, dari 1 meter nyampe 2 meter ada. Kalau 1 meter nyampe harga berapa nih? 1 meter sekitar 250-an. Ya, 250 teman-teman ya untuk tanning ikan arwana di sini ada. Lampu biasanya yang ini dari produk Yamano juga. Ukuran 40 cm harganya 45.000. Ini berapa harganya? 40.000. Iya. Ukuran 40 cm 45.000. 45.000. Iya. Nah, ini untuk lampu-lampu ininya. Kita ke pompa. Lampu aquascape ada enggak? Lampu aquascape yang ini, yang Yamano, yang resin, ya. Biar kita lihat dulu. Ini lampu Yamanonya. Sampai berapa, Kang? Ukuran P800 sekitar 110. 110. Yang produk Yamano. Lah yang resin. Kontak yang yang ini resin ya. Oh, ini panjang nih. Ini produk dari resin. Panjang berapa nih, Kang? Itu resin ukuran 1 meter. 1 meter. Harganya kisaran 180. Ya, ini 36 watt ya. 1 meter. Untuk ini apa heater? Iya. Heater ini ya, Kang ya. Nah, iya. Ini ada. Oh, ini heater ya. Yang bagus kan? Apa? Yang bagus ini aja, resin aja. Resin. Ah. Nanti boleh. Nah, untuk resin ini panasnya berapa nih? Berapa watt? Oh, 300 watt. 300 watt sampai berapa? Eceran aja. Kisaran 100 ribuan. 100 ribuan 300 watt.
yang recent. Recent. Kalau yang ini? Sebentar. Atman itu. Atman. Oke. Hah? Pompa. Kurang. Pompa Yamano. Yamano boleh. Yamano. Yamano tipe SS. Yamano. Amara yang itu aja ada kan? Enggak apa-apa. Yang Yamano tipe SP 1200 kisaran 30.000. Yang itu. Kalau yang Amara kisaran 35.000-an. Terus untuk aerator ya. Yang satu sama yang dua. Bang, itu harganya 25.000 yang Q3. Ada juga yang tipe 222 kisaran 22.500 harga ecerannya. Ya teman-teman, di sini kita akan review barang-barang aksesoris akuariumnya. Teman-teman yang di daerah Bandung dan sekitarnya bisa datang ke sini beli peralatan akuariumnya. Terjangkau. Ya. Kalau yang ini, apa ini? Yang recent itu tipe WM 3000 kisaran 60.000-an. Yang Sobo kisaran 65.000. Ya teman-teman, kalau mau beli aksesoris akuarium di sini, perlengkapannya banyak. Ya, perlengkapannya banyak, dan teman-teman bisa datang ke sini di toko Muara Baru. Harganya terjangkau. Untuk beli grosir juga mungkin lebih murah. Bisa lebih murah lagi. Di sini ada pakan dan lain-lainnya. Ini ya. Ya, sekarang kita review Kang yang ini kan. Untuk arwananya. Kita cek arwananya. Nah, ini di sini ikan apa nih Kang, arwana? Itu jenis irian atau jardini. Ya. Harganya sekitar 200 ribuan. Sama. Sama ya. Ke bawah. Kalau yang bawah silver. Silver berapa? Jenis silver ukuran 15 cm kisaran 75.000. Nah, yang ini berapa nih, Kang? Itu jenis golden red kisaran 1.100.000. Ukuran 20 sampai 22 cm. Kita cek harga diskusnya berapa nih? Diskus itu ada 3 ukuran, ada yang 100, yang 150, yang paling gedenya 300.000. Ya, itu ada pigeon ya? Itu ada perontosa tuh, perontosa. Perontosanya ukuran 10 ya? 15 cm. Berapa? Perontosa ukuran itu sekitar 15 cm ya. Ya. 200 sampai 250. 200 sampai 250.000. Iya. Udah. Dan untuk peralatan kembang-kembang di sini, aksesoris akuarium tuh, aquascape juga ada di sini. Ya.
ya, peralatan aquascape semuanya lengkap, dari batu, pasir. Sini jual styrofoam juga? Styrofoam ada, nah, yang ukuran kecil nyampe 1 meter kali 50. Berapa itu kalau yang 50 cm udah? 1 meter kali 50 harganya 7.500 per kepingnya. Ada ya teman-teman yang hobi cupang juga di sini ada tersedia ikan-ikan cupang. Cupang di sini tinggal pilih. Yang mau beli satuan beli grosir. Ini harga berapaan, Kang? Kalau jenis bagan harganya 2.000-an, kalau jenis half moon harganya 3.000-an. Iya. Serit sama bagan juga, sama half moon juga 3.000-an. Ya. Banyak di jenis-jenis cupangnya. Ngebedain yang bagus, cari yang bagus. Nah di sini juga ada akaran dan batu-batuan tuh aquascape. Akar-akaran ini berapa kan? Ini kayak itu jenis rasamala, kayu rasamala. Harganya mulai dari 3.000 nyampe 70.000. 3.000 berapa? Mulai 3.000 nyampe 70.000. 3.000-an ya sampai 70.000. Dan ada batu ininya ya, ukurannya. Untuk batu-batunya udah ini udah di itu sendiri ya diri. Ya, batu yang udah di setting itu dari mulai 25.000 nyampe 75.000 ada ya. Ya, batu-batuan yang udah di setting ya. Sama. Oke. Ini ada daun ketapang juga di sini. Buat teman-teman yang ikannya sakit bisa pakai daun ketapang. Di sini tersedia. Berapaan itu, Kang? Itu jenis ketapang laut, harganya 2.500 per bungkus. Per bungkus ya, per bungkus. Oke, teman-teman, tadi kita sudah review semua di Toko Muara Baru di jalan Peta nomor 68. Ya, buat teman-teman yang berminat dengan ikan-ikannya, boleh kontak di sini nomornya, bisa langsung datang ke sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esa Vlog.